Sorry, bukan yang bertabak yang manis, ngapain sangkai beda dong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue di Rapa Rapi Channel. Nah, kali ini gue berwisata, tapi bukan berwisata ke alam liar seperti biasanya ya guys, tapi berwisata cari-cari kuliner yang menurut gue layak buat diliput dan juga unik gitu ya. Oke, langsung saja tonton videonya berikut ini. Cara membuat kue Shanghai. Guys, buat kalian yang belum tahu, kue Shanghai ini berasal dari kota Palembang. Jadi Palembang itu bukan cuman makanan pempeknya doang ya guys yang terkenal, tapi kalau di kota Palembangnya sih kue Shanghai ini udah cukup terkenal banget ya. Kue Shanghai ini udah mirip, bukan udah mirip maksudnya, mirip dengan martabak mini gitu ya. Jadi kue Shanghai udah makan udah lama banget, jadi bikinnya juga nggak bisa banyak tuh, kayak gitu dicetak digoreng gitu ya, tergantung cetakannya sih. Kalau cetakannya banyak lebih cepet lebih bagus, berhubung ini cetakannya sedikit kali makanya satu-satu kayak gitu. Shanghai ini rasanya gurih ya guys, bukan manis ya, gurih. Bisa dimakan sama cabai rawit, sama saus, ataupun sama cuka gitu kalau di Palembang. Nah guys, ini udah jadi nih, ini kue Shanghai yang udah siap dikirim ke para pelanggannya ya guys. Nah, untuk menikmati kue Shanghai ini, buat kalian yang mau cicip-cicip khususnya di wilayah Tangerang ya guys, ini bisa kalian temuin di Kampung Gorda. Nama tempatnya itu Gorengan Modern ya guys. Harganya relatif murah, terjangkau, cuma Rp1.000 doang. Wow, murah banget. Nah, ini tinggal menikmati doang nih. Oke, buat kalian yang berbuka puasa, siap-siapin ya kue Shanghai-nya. Nah, sekian aja dulu video gue kali ini meliput salah satu jajanan atau kuliner Nusantara yakni kue Shanghai ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini. Dukung terus biar terus berkembang dan biar terus semangat lagi gue bikin videonya buat kalian semua. Akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.